to the PM, PM to the AM. Beat up your per diem, you just got the halo phone. If I quit this season, I still be the greatest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman sekalian, kita sedang merealisir bantuan untuk pemberdayaan usaha super mikro. Kebetulan hari ini adalah tindak lanjut dari proses monitoring terhadap usahanya Bu Ijah ya, Bu Ijah dan suaminya, dan kebetulan juga anaknya Syafi'i adalah pemetik manfaat pemberdayaan pendidikan. Kita sekolahkan 3 tahun yang lalu dan saat itu sudah putus asa, menganggur 1 tahun dan tidak mau sekolah karena alasan-alasan masalah ekonomi. Tapi alhamdulillah G25 bisa memotivasi dan membantu mengantarkan ke sekolah, dan hingga saat ini sudah kelas 3 berjalan, bentar lagi lulus dan insya Allah akan meneruskan ke SMK bagian mesin. Nah, ini adalah bantuan kedua untuk warung Bu Ijah ya, karena memang ada beberapa persoalan, tabung gasnya dibawa lari orang, kena tipu ya, sehingga memang akhirnya menjadi jomplang. Nah, Bu Ijah ini seingat saya hampir 3 tahun yang lalu itu kita bantu untuk mengisi warungnya, Ki. Dan kita belanja bareng kan pada saat itu gitu kan. Dan seingat saya juga Bu Ijah ini adalah orang kedua yang kita bantu pada waktu itu. Nah, Bu Ijah, seperti apa gambarannya jenengan, proses perjalanan usahanya jenengan dari awal kita bantu sampai pada tahap di mana sampean kena tipu dibawa lari orang anunya itu? Ya, alhamdulillah lancar. Waktu itu memang lancar usahanya, rekan-rekan banyak lah istilahnya, jadi pendatang si anu anyarannya dimasuk aja banyak. Jadi sampai ben tiap bulan je ya anu mas kan itu les. Si keluar tiap bulan je banyak hasil lataran dan juga sel kejadian. Abit, rekan abit. Wes, saya capo aja pak, anu apa, ada kencian, pak lemes lah sen. Semangatnya berkurang. Karena modal besarnya hilang. Ada, jadi kan ngarep pakai nenggah jeto lah karena. Selain gas kan, itu kan gas saja tuh yang ditipu kan. Pelanggan untuk kopi apa segala macam rata-rata dari mana? Siapa saja? Anu, orang apa, rekan pada orang ngekos dia mas. Orang kos yang bekerja di dok ya? Ya, orang kos yang kerja di dok. Semula sore, lauten, kadang kanan. Oke, teman-teman, ini kita sebetulnya dari tadi nunggu Syafi'i dan ternyata Syafi'i juga baru datang, dia sekolah dan kelas 3 sekarang dia. Kelas 3 habis lulus SD pada saat itu, nganggur 1 tahun dan sudah tidak ingin melanjutkan. Ini sudah kelas 3 dan sempat ngobrol ketika monitoring kemarin dan ya harapannya mau masuk SMK jurusan mesin. Syafi'i, gimana kabarnya? Sekolahnya di rumah? Jalan. Masuk tiap hari sudah? Hah? Dan beneran kan nanti mau melanjutkan? Semangatnya, semangat belajarnya kan masih tinggi. Masih mau kan melanjutkan? Bukan terpaksa kan? Mau kerja apa mau belajar? Belajar. Belajar ya, oke, belajar. Bu Ijah, tabungnya sudah kita ganti. Orang lain yang bawa lari, kita yang ganti. Gantinya juga lebih banyak kan? Yang hilang 7, kita ganti 10. Seneng kan? Seneng nggak? Kalau nggak seneng, tak bawa pulang lagi. Seneng ya. Jadi ditambah yang tidak di
yang tidak hilang pun kita belikan. Kita belikan kopi, kita belikan beras, kita belikan minyak itu. Ya harapan saya datang mungkin beberapa bulan ke depan, tahun depan, 2 tahun ke depan gitu ya. Ini sudah bisa jauh lebih berkembang. Tapi seneng ya? Alhamdulillah. Kok senengnya kayak gitu? Seneng, alhamdulillah. Memang kita juga berterima kasih sampean bersedia. Saya akan menyampaikan terima kasih duluan karena sampean telah bersedia menerima itu dari kita. Ya, alhamdulillah. Badan G25 keluarga terangkat. Ya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada sedaya anggota nang G25 badan ngangkat keluarga kaula. Kelangkung pipenya ada batas ya. Mika. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang sekelumit dengan Bu Ija, dengan Safi'i, dengan gambaran-gambaran usaha yang telah berjalan dan insya Allah akan berjalan dengan baik ke depan. Dan kita akan kawal, kita akan pantau. Demikian, terima kasih Bu Ija, Safi'i terus semangat dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memberikan hati, membangun kemandirian sejati.